Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel COC Una Classer. Oke teman-teman, di video kali ini Una mau kasih rekomendasi buat kalian pasukan untuk uang TH14. Tapi sebelumnya, seperti biasa, teman-teman kalau ada yang mau gabung klan bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih semangat buat video-video yang lainnya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, video yang pertama dari ID Una sendiri ya. Pertama, jatuhin spell gempa buat buka area yang agak rapat temboknya ya teman-teman, biar nanti dropnya sampai ke TH. Seperti biasa, detail pasukan di deskripsi ya. Lalu di sini Yeti sama Witch-nya turun semua, disusul sama Barking, Peluncur Kayu, Warden, lalu Queen Archer. Nah, setelah kumpul di tengah gitu, turunin Red Spell ya biar pergerakannya cepet. Ability Warden-nya diaktifin di situ. Ini tuh Queen-nya dikira mau ke tengah malah ke samping ya. Jawara diturunin dari arah bawah buat hancurin defense yang ada di situ biar ini rada-rada aman ya teman-teman. TH mulai kesentuh sama Yetinya dan akhirnya dapet juga TH-nya. Dan sejauh ini ability Queen masih aman ya, belum dipakai. Ability Jawara aktif dan di sini mati sama BK dikebukin. Drop masih sisa beberapa dan ability Queen-nya masih aman ya. Jawara musuh sama beberapa defense masih hidup ya, tapi ini aman karena Queen sama Warden-nya ini masih ada, sama Witch juga, sama anak-anaknya. Ini tornado bahaya juga ya buat drop. Itu anak-anak Witch-nya juga jadi mati. Sisa 5 detik lagi dan akhirnya rata. Nice. Oke, di video kedua ini ada dari ID-nya Taka ya. Berbeda sama Una tadi, ini Yeti-nya ditemenin sama Wizard Super. Dan spellnya pun Taka pakai Bat Spell ya. Drop turun semua di sini, disusul sama hero-nya juga. Queen sama Warden masuk ke tengah, kecuali BK sama jawaranya nih jalan ke samping. Ability Warden juga aktif ya di situ, sambil dikasih Red Spell biar cepat larinya. Isi Cece musuh keluar, di samping Eagle diturunin Bat Spell-nya buat ambil defense. Poison turun buat matiin isi Cece musuh sekaligus di freeze. Ability Queen sama BK masih aman sejauh ini. TH sama Inferno tinggal di freeze ya, karena ini bahaya banget. Queen-nya masih aman. Area TH mulai tersentuh. TH-nya di freeze lagi karena belum hancur ya. Queen coba hancurin dan akhirnya dapat juga ya TH-nya. Dan di sini freeze-nya sisa 1, dikasihin ke BK biar BK-nya meninggoy. Ini ada sekitar 5 defense lagi ya teman-teman yang masih ada. Ability Queen-nya masih ada, belum kepake. Di sini drop-nya udah pada mati semua, tinggal Queen-nya aja sama Warden. Free spell turun di Archer Tower. Di sini ability Queen-nya diaktifin.
Waktunya masih agak lama, 1 menit 2 detik. Di sini Queen sama Warden lagi usek-usekan ya teman-teman buat buka pagar, kebuka juga nih. Clear bagian bawah. Ini darah Queennya udah tinggal sedikit banget ya, tapi masih hidup aja. Bagian bawah clear, tinggal jalan ke bagian atas. Di situ masih ada 2 defense yang masih hidup. Waktu tinggal 20 detikan. Akhirnya meninggoy juga Queennya ya teman-teman. Tapi ini Wardennya masih dengan sisa waktu tinggal belasan detik. Kalau darahnya Warden ini masih aman ya. Tinggal 9 detik, 8, hampir limit, 4 detik, dan akhirnya rata. Nice Taka, GG. Mungkin segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman klaser yang punya TH14. Dan gak bosan juga ngingetin buat teman-teman untuk dukung terus channel Una ini biar tambah berkembang dengan like, share, dan subscribe. Buat yang mau gabung klan Una juga tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Una ucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton video Una. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.